Semalam petugas gabungan Brimob Satuan Dalmas dan Satpol PP Kota Bogor menyisir sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bogor untuk membubarkan geng motor yang tengah berkerumun. Beberapa geng motor bahkan melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas gabungan tersebut. Petugas kemudian memeriksa kendaraan maupun barang bawaan mereka. Penggeledahan dilakukan untuk menghindari peredaran narkoba dan penggunaan senjata tajam yang dapat digunakan pada saat tawuran. Sejumlah kendaraan yang menyalahi aturan atau tidak dilengkapi surat-surat terpaksa diamankan petugas. Semua kegiatan masyarakat dan penyakit masyarakat. Artinya dalam hal ini kegiatan seperti trek-trekan, tawuran, maupun orang-orang yang memperhatikan. Di jalan yang melalui jam waktunya akan kita berjalan dan kita bubarkan. Rencananya razia ini akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan, menyusul banyaknya ajakan aksi tawuran antara geng motor di media sosial. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.